karena tidak ada siapapun yang pasti bahwa umurnya panjang, tidak ada. Tidak ada siapapun yang pasti bahwa dia tidak akan meninggal ketika umurnya masih muda, tidak ada. Bahkan di akhir zaman ini banyak kematian mengejut. Yang dikatakan kematian mengejut itu adalah mautul fajar, kematian yang tak disangka-sangka, tiba-tiba meninggal dunia sekalipun dia masih kanak-kanak. Ya, sebab itu kita sentiasa bertobat, sentiasa merasa bahwa suatu masa nanti kita akan kembali ke rahmat Allah. Ini yang harus kita bimbangkan tuan-tuan, termasuk saya lah. Kita bimbang selepas kita sholat ya maghrib, kemudian kita sholat sunnah, kita menungkan diri kita, aku ini akan mati suatu masa nanti. Buktinya nenek moyang kita sudah mati, datuk nenek kita sudah mati, dan ada setengah kita mungkin ayah dan ibunya sudah mati. Masakan aku tidak akan mati? Renungkan diri begitu. Bila kita teringat akan satu masa nanti aku akan mati, barulah timbul keinsafan di hati kita untuk perbanyakkan amal. Barulah timbul keinsafan di hati kita untuk bertaubat, sebab kita akan merasa satu masa nanti kita akan mati. Lagi-lagilah orang yang sudah kena sakit, sudah sakit telantar, yang telantar di rumah di atas katil, semada katil di rumah atau katil hospital, sakit. Ketika itu hendaklah dia beristighfar banyak-banyak. Dia istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, tahu masanya sudah dekat. Nah, tapi jangan kita ingat, oh, orang yang sehat ini tidak akan mati, tidak. Orang yang sehat kadang-kadang pagi dia sehat, sembang-sembang, dia gurak-gurak, dia ketawa-tawa, tiba-tiba di malam hari dia sudah meninggal dunia. Ada yang di malam hari dia bersimbang-simbang, gurak-gurak, ketawa-ketawa, di pagi hari esoknya dia meninggal dunia. Sebab tidak semestinya orang sakit saja akan mati, orang sehat pun akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Kan biasa kita dengar lagu itu. Orang kaya mati, orang miskin mati. Semua mati. Laki-laki mati, perempuan pun mati. Jadi yang pentingnya kata para ahli ulama, kita sediakan payung sebelum hujan.